Hari ini berapa ramai manusia berbangga dengan PhD? Saya PhD. Saya pakar. Tuhan nak bercakap dengan saya, Tuhan ada PhD. Ini apa ni kalau nama dia kan tidak sombong? Saya pernah pergi satu-satu. Saya dah cerita satu. Sampai sekarang saya ingat. Tapi tak apalah. Mungkin silap kita. Kita lebih letakkan diri kita tu silap. Pergi bawa satu kertas kerja. Ada yang bawa lah tu yang tolong bawa. Kalau agak-agak kita pun tak boleh. Kertas kerja apa ni? Kertas kerja sekian. Dia pun ambil tengok. Mengaji kat mana dulu? Dah tengoklah dulu. Ngaji kat mana dulu? Ngaji Mesir. Berapa tahun ngaji? Ada ngaji sikit. Ni kertas kerja apa ni? Bismillah pun tak tulis ni. Kertas kerja nak tulis bismillah apa? Kalau tulis bismillah, kok dia buang? Betul dia buang. Kita keluar saja dalam bilik daripada bilik tu. Pom, campak. Padahal dalam tu ada ayat Quran. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله لبنكلها hati-hati kami يا الله وحسن أخلاقنا يا الله كبرئلوكلها أخلاق kami يا الله ويسر لنا أمورنا يا الله كبرمدهكلها segala urusan kami يا الله Allah marzukna al-fahma wala ilma ya Allah kaskikalah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal akla karuskilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang saya hormati dan semuliakan seluruh para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu yang saya hormati dan semuliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini. Ya, dalam keadaan kita berada pada bulan Ramadan, Allah masih lagi memberi rezeki kepada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu yang berterusan sehinggalah pada pagi ini, kerana semua di kalangan kita amat-amat mengetahui bahawa majlis-majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutamanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah Taala telah membuka pintu-pintu syurga dan kita pula berada di taman-taman syurga. Tadi di antara kita ni melalui jalan-jalan yang berbeza-beza. Ya. Walau kita melalui jalan yang berbeza untuk hadir ke majlis ilmu pada pagi ini, bermula pukul berapa tadi ya? 8:30. Saya difahamkan tuan-tuan pada pagi ini belajar dengan Syekh Zainul Asri. Kalau kira-kira cukup dah pagi ini. Betul tuan-tuan ya? Tuan-tuan dah mengaji dengan Syekh. Yang datang pula Ustaz. Kalau kio-kio dah cukup dah. Dah mengaji dengan Syekh, cukup dah. Sebab tu pagi ni kita mengaji sekejap aja.
Tuan-tuan sekalian. Ha, ni tambah-tambah lah ni. Betul, saya bagi tahu. Tak ada lagi ilmu yang lebih manfaat, tak ada lagi ilmu yang lebih barakah. Bila mana kita dah belajar dengan para masyayikh, tak perlu lagi lah kita belajar dengan para ustaz. Ha, tapi tak apalah, dah ikut jadual macam biasa. Ha, jadi insyaAllah untuk pagi ini, tak pasal apa yang saya nak sebut tadi, saya dengan tuan-tuan dan puan-puan rasa terlalu amat-amat bersyukur kepada Allah. Ya, kerana pada bulan Ramadan pun kita teruskan jadual macam biasa. Bahkan saya sebut tadi, walau daripada mana jalan kita lalui untuk sampai ke sini, sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan, sesiapa yang pilih satu jalan, tak kira jalan mana yang dia pilih. Tadi ikut jalan mana tadi? Macam-macam lah kan, daripada Kelangnya, daripada Shah Alam tu tak payah cerita lah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang mana Allah Ta'ala yang dengan tujuan mencari ilmu, sahalallahu, Allah sendiri akan permudahkan. Salah satu daripada hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sangat Allah sendiri yang pilih kita untuk dia yang mempermudahkan. Ya, kerana setakat apa yang kita buat, buat masa apa yang ada ni, kadangkala apa yang kita buat kita rasa mudah tapi akhirnya menyusahkan kita. Okay, ya? Jadi kalau Allah sendiri pun mudahkan, apa yang Allah permudahkan? Tariqan ilal jannah, Allah permudahkan jalan ke syurga. Okay, ya? Maka sekarang tuan-tuan berada di satu jalan untuk tuan-tuan mudah ke syurga. Apa lagi yang lebih mengembirakan kita pada pagi ini? Ya? Banyak berita-berita gembira bulan Ramadan ni. Tambah-tambah pula. Ya, yang inilah insyaAllah. Baik, untuk hari ini kita akan baca tajuk baru, bab tanda-tanda hari kiamat. Kalau kitab lama, muka surat 907. Kitab lama 907. Bab tanda-tanda hari kiamat. Sebelum saya baca kitab ni, sebagaimana kita sambunglah kitab yang selalu kita baca, saya dah beberapa kali buat rujukannya, cuma ada beberapa perkataan yang saya tak sempurna rujukan saya. Jadi ada beberapa perkataan tu saya kena tangguhkan dulu ataupun saya hurai secara ringkas pada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Baik, kita mula di sininya. Al-Imam Abu Lays As-Samarkand meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun, ya, datang, telah ja'a, telah datang rajulun, seorang lelaki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lelaki itu telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah, mata as-sa'ah, bilakah akan berlakunya as-sa'ah, iaitu kiamat. Kiamat ni banyak nama, ya, dah nama-nama kiamat, yaumul qiyamah tu, iaitu yang jelas-jelas lah yang selalu kita duk sebut-sebut. As-sa'ah juga nama kiamat, al-qari'ah juga nama kiamat. Kan ada ayat Quran, al-qari'ah, mal-qari'ah, banyak nama-nama kiamat, ya, nama-nama. Baik, kemudian salah satunya mata. Mata ni satu, kalau kita belajar bahasa Arab, ia dinamakan istifham. Ya, kata tanya. Istifham iaitu kata tanya. Qala, lalu Nabi jawab, ma mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Ma, tidaklah. Al-mas'ul, yang ditanya anha, tentangnya, tentang kiamat itu, bi'alama, lebih tahu, minas sa'il, daripada yang bertanya. Ini pernah banyak kali dengar kan? Cuma saya begini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah tuan-tuan dan puan-puan dah banyak kali dengar, saya hurai itu supaya
tambah-tambah apa yang sudah sedia faham. Kisah ni pernah berlaku dalam matan Arba'in Imam Nawawi. Yang iman, Islam, ihsan. Kan malaikat tanya Nabi, bila berlakunya kiamat? Soalannya itu dijawab sama dengan yang ni. Ma mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah al-mas'ul. Al-mas'ul tu kalau kita belajar dipanggil isim maf'ul. Yang ditanya. Sebab tu kadang-kadang kita kena jawab macam tu juga. Orang tanya kita, kita rasa yang tanya kita tu agak-agak dia tu lebih tahu daripada kita. Habis kenapa dia tanya kita? Sebab dia nak uji kita. Ada juga orang tanya ustaz, nak uji ustaz dia. Betul? Dia tanya ustaz, kemudian dia nak uji. Kemudian ustaz bagi jawapan, dia tak puas hati. Ha, ada? Ada? Ha. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Tapi saya dengar ceritanya kat sini. Tak ada lah tuan-tuan. Saja je lah. Kawan-kawan saya cerita dekat sini katanya. Tak ada lah tuan-tuan. Jadi kalau kita tahu dia bertanya kepada kita sesuatu yang kita yakin dia lebih tahu daripada kita. Habis kenapa dia tanya kita juga? Sebab dia nak uji kita mungkin. Maka kita jawab yang ni. Ma mas'ulun, tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya anha tentang perkara itu bi'a'lama, lebih tahu minas sa'il daripada yang bertanya. As-sa'il itu isim fa'il. Okeylah. Itu sedikit belajar bahasa Arab. Ya, walakin akan tetapi, waw tu dan, lakin akan tetapi, laha asyaratun. Ya, kiamat itu ada tanda-tanda, ada syarat. Asal maksud asyarat, plural kepada syaratun. Ada syarat. Maknanya di sini, kalau kita faham secara zahir dulu perkataan, tak akan berlaku kiamat kecuali menepati syarat. Tidaklah, ya, begitu sahaja. Tapi diterjemah bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia kita, ialah bagi kiamat itu tak akan berlaku kecuali asyarat. Ya, baginya ada tanda-tanda. Bila? Bila tu tak tahu secara tepat. Tapi dia ada tanda dia. Ha, kalau dah ada tanda tu, tak lama lah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita ni kalau tanya bila nak mati. Kalau nak cakap secara tepat, payah juga. Tapi kalau tanya tanda, dah ada dah. Betul? Adik ni mungkin belum ada lagi lah adik ni. Adik ni pun bukan juga ni. Yang sebelah adik tu. Tak ada lah tuan-tuan sekalian. Sama lah saya pun. Dah ada tanda. Adik ni pun ada ni. Tapi sebelah adik ni ada. Tuan Haji, ya? Apa yang ada? Rambut dah beruban. Pinggang dah mula sakit. Lutut dah mula goyang. Mata dah mula kabur. Macam saya ni lah ni. Ha, ni. Tak nampak jam tu. Ha, baru nampak. Atau apa tanda tu? Ha, itulah tanda-tanda dia. Sama juga kiamat. Kalau nak bagi tahu secara tepat, memang tidak tahu. Tapi asyarat, ada syarat, ada tanda. Baik, yang pertama antara disebut di sini ialah taqarubul aswaq kasaduha. Taqarubul aswaq ni kalau kita tengok terjemahan dia pada muka surat 908 tu. Ha, di situ. Tapi bahasa Arab menyebut taqarubul aswaq iaitu kasadaha. Iaitu pasar itu berdekatan, pasar-pasar. Apa maksudnya? Maksudnya perkataan selepas itu, kasaduha, iaitu pasar itu menjadi lengang, sunyi, lengang. Kita sudah maklum bahawa pasar ni, mana ada pasar ni lengang, sunyi. Ha, tiba-tiba kalau lah sampai suatu zaman, sampai kepada satu masa, ha, disebut di sininya ialah secara umumnya bila mana pasar itu sudah lengang, sudah sunyi, tidak ada pengunjung, itu salah satu daripada tanda. Tapi yang kita belajar ni dia ada dua tanda tuan-tuan ni, tuan-tuan, yang saya ingat bab kiamat ni majoriti kalangan tuan-tuan dah cukup mahir dah. Mahir tu maksudnya ialah bila mana kita bincang pasal kiamat, dia akan ada tanda. Tanda tu dibahagi dua, satu tanda kiamat kecil, satu lagi tanda kiamat kiamat besar. Jadi yang sedang kita bincang setakat ni
ialah kiamat, tanda kiamat kecil. Okey, yang kedua, wa matarun wala nabatun. Apa makna matar? Ada hujan, hujan turun, tetapi wala nabat, tumbuhan-tumbuhan tak ada. Sebagaimana kita baca dalam ayat Quran, Allahumma salli alaihi wasallam, apa ayat itu? Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Biasanya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, apabila turunnya hujan daripada langit akan adanya tumbuhan, sehingga kat suburnya tumbuhan itu, fa akhraja bihi minats samarat, akan keluarnya buah-buahan. Tapi akan sampai satu ketika, satu waktu yang dah dekat sangat dengan kiamat, hujan banyak tapi tumbuhan tidak ada. Kalau dah tumbuhan tu dah ada, apatah lagi buah-buahnya turut tidak ada. Kemudian tu yang kedua, yang ketiga, watafshul ainah ai aklur riba. Apa makna tafshul ainah? Iaitu tersebarnya harta riba. Harta-harta riba tersebar. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklumlah, salah satu sistem ekonomi yang berlegar dalam masyarakat kita ni ialah sistem ekonomi riba. Alhamdulillah, akhir-akhir ni, nak kata akhir pun tidaklah sangat, di negara kita ni ada perbankan Islam. Ya, bank Islam, ada bank rakyat, ada bank muamalat. Bahkan ada bank-bank yang tertentu, ya, ada kaunter perbankan Islam. Maka mungkin itulah sedikit yang akan membantu kita, mengurangkan kita atau menyelamatkan kita daripada terlibat sepenuhnya dengan riba. Kalau tidak, sebelum ni sistem konvensional, riba ni bahaya. Ya, sehingga kan dalam Quran kita dah baca berapa kali lah, ya, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Allah isytihar perang, Rasulullah isytihar perang, mana-mana orang yang terlibat dengan riba. Cukup-cukup bahaya. Saya ingat ada satu guru saya tu, dia baca, dan saya ingatlah sampai sekarang apa yang dia baca, salah satu hadis tentang riba ni. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, ya. Dia mengatakan dirhamur riba, satu dirham riba, yakul rajulu, yang mana seseorang tu menggunakan satu dirham duit riba itu untuk dia makan. Wahuwa ya'lam, dia tahu duit tu duit riba. Asyaddu min sita wa salasina zaniyah, au kama qala nabi. Ya, lebih berat dosa yang dia tanggung nak dibandingkan dengan 36 kali berzina. Itu gambaran betapa dahsyatnya riba. Kalau tidak, Allah tak akan isytihar perang. Maka salah satu tanda bahawa kita sudah dekat dengan kiamat, tersebarnya riba. Itu saya kata, saya hurai rekah-rekah. Kalau dalam nak detailkan, itu dalam bab fiqh. Ya, tuan-tuan duduk mengaji fiqh, tolong tanya ustaz fiqh bagaimana sistem riba. Riba ni banyak pembahagian, banyak pembahagian. Jadi walau bagaimanapun, riba itu sendiri bila mana dah tersebar, dah meluas menjadi satu sistem ekonomi umat akhir zaman, maka itu salah satu tanda dunia ni dekat nak kiamat. Allah, saya ingat tuan guru kita, Allah, Datuk Ismail Kamus. Masa dulu-dululah, dulu-dulu sistem tu riba, bank tu masih sistem riba. Sekarang ni alhamdulillah, katanya saya dapat maklumat daripada seorang kawan tu, dia dah ada satu apa tu atas sekian ni, daripada bank negara kawal mana-mana bank yang ingin mengadakan perbankan Islam, dikawal supaya dia punya dana sepenuhnya jadi halal. Kalau sebelum ni, wallah alam, kalau sebelum ni, saya tak mahir dalam bidang ni tuan-tuan sekalian, kena rujuk sahabat-sahabat kita yang mahir lah. Cuma kita belajar dengan guru-guru kita. Satu ketika dahulu, tuan guru kita Datuk Ismail Kamus, dia buat ibarat, ya, sebab ada bank ni, sistem dia
riba konvensional tapi ada kaunter perbankan Islam. Maka dikatakan seolah-olah pokoknya pokok durian. Dahannya dahan durian. Apa lagi? Rantingnya ranting durian, keluarnya bunga durian. Keluar-keluar buah rambutan. Ha, tu durian apa tu? Pokok durian, dahan durian, daun durian, bunga durian, keluar buah rambutan. Durian apa? Itu ibarat oleh tuan guru kita bahawa dunia hari ini tak tahu apa dah, bercampur-campur. Maka tolong sangat-sangat kita berdoa kepada Allah supaya Allah yang selamatkan kita dengan sistem yang ada pada hari ini. Kalau tidak, habislah kita di akhirat nanti. Ya, wal-iyazubillah. Ialah yang paling kita takut ialah bila mana Allah sudah isytihar perang, berarti kita berperang dengan Allah. Kalau kita sudah berperang dengan Allah, ke mana kita nak pergi akhirat? Tapi itulah salah satu, baiklah kita ringkaskan. Seterusnya ya, seterusnya disebut yang keberapa dah? Yang keempat, wa tazharu auladul bighyah. Tazhar ni terzahirnya, nampak jelas, itu bahasa biasalah. Cuma diterjemah di sininya ialah, dia tulis terus di sini secara ringkas. Kalau dalam kurungan tu, auladuz zina. Apa makna bighyah? Iaitu kita nak kata apa dalam bahasa mudahnya, bertambah-tambah ramai anak-anak zina. Ramainya anak-anak zina, anak luar nikah. Akhir-akhir ini diberi nama anak apa? Anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf. Apa makna anak tak sah taraf ni? Kalau dalamnya anak zina. Cuma ada perbahasan, ada perbahasan pecah-pecah. Wallahualam lah. Tapi salah satunya sekarang disebut begitu. Baik. Kemudian, wa ya'zumu rabbul mal wa ta'lu aswatul fasaqah fil masajid. Wa yu'zam, apa makna yu'zam? Maka diagung-agungkan, dibesar-besarkan, dimulia-muliakan. Rabbul mal, rabbu ni asal makna pemilik, al-mal tu harta. Dengan kata lain, diterjemah di situnya, dimulia-muliakan, diagung-agungkan orang kaya. Kau nampak dia kaya, dimuliakan dia, dia hormat dia. Hormat dia bukan kenapa, kerana kaya dia tu. Itulah salah satu tanda. Ya, orang hormat dia sebab duit dia banyak, sebab dia kaya. Sebenarnya kaya tu tak salah. Tak salah kaya. Tapi dunia hari ni, orang tak nampak akhlak, orang tak nampak adab, orang tak nampak, tapi orang nampak kekayaan. Bagaimana ada kaya kalau orang ada akhlak sekalipun, orang ada adab sekalipun, orang ada ilmu sekalipun, tapi tak kaya, maka orang tak pandang sangat. Tapi sekalipun kadang-kadang, minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang orang tu tak adalah ada adab sangat, sembung, tak ada akhlak sangat, tapi kaya, maka orang hormat. Kalau dah sampai keadaan begitu, kalau tidak begitu, alhamdulillah. Kerana kaya tu sendiri tidak salah. Ya. Miskin-miskin, salah tak? Miskin pun tak salah juga. Ya. Kerana kehidupan kita ni ada miskin, ada kaya. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu, tapi kalau punca ialah bila mana kita hormat seseorang kerana harta benda dia, kerana kekayaan dia, kadang-kadang sekalipun akhlak dia buruk, kita hormat juga sebab apa? Sebab kekayaan itu, itu menjadi suatu tanda bahawa tanda-tanda kiamat. Baik, kemudian wa ta'lu aswatul fasaqah fi masajid, dan lantang suara orang-orang fasik di dalam masjid. Yang ini saya duduk rujuk-rujuk tuan-tuan sekalian, dia ada perkataan yang lain yang tak jumpa sangat perkataan yang ni. Nanti saya nak kemudian kasih insya-Allah. Kemudian wa yazharu ahlul munkar ala ahlil haq. Seterusnya wa yazhar, terzahirnya ataupun disebut di sini ya, kalahnya menangnya ahlul munkar. Zahara ta mana zahir, menonjol. Diterjemah di sini okeylah. Ya, menang
ahlul munkar, ya ahli-ahli munkar, ala ahlil haqi, di atas orang-orang yang benar. Hari ini tuan-tuan sekalian, orang-orang yang ingkar Allah, orang-orang yang tidak taat pada Allah, orang-orang yang kaki maksiat pada Allah, lebih menonjol, ya, lebih dimenonjol ataupun lebih ditonjolkan, lebih diikut-ikut, nak dibandingkan dengan ahli haq, orang yang benar. Okey ya? Orang baca Quran, orang tak nak ikut. Ada orang, ada pihak yang berjuang Quran, baca Quran, terjemah Quran, orang tak berapa sangat. Tapi kalau ada orang yang guna akal, guna kebijaksanaan nafsu semua sekali, orang ikut. Allahumma salli ala Muhammad. LGBT tu pun ada orang ikut. Ada orang sokong, ada orang pertahan. Dan kadang-kadang hak dia tu lebih diutamakan nak dibandingkan dengan hak-hak yang yang betul-betul benar ni. Ni lelaki-lelaki sejati ni kan. Kita lelaki sejati pun tidak dibahas untuk diberi hak sewajarnya. Tiba-tiba lelaki-lelaki yang tak tulen ni. Betul ke lelaki tak tulen? Ada ke lelaki tak tulen? Perempuan-perempuan yang tak tulen ada? Ada. Sebenarnya kita pun sudah keliru dah. Mana ada perempuan tak tulen? Perempuan adalah perempuan. Tak perlu diletak tulen atau tidak. Tapi oleh kerana ada lelaki-lelaki yang ingin jadi perempuan. Bahkan lelaki-lelaki yang ingin jadi perempuan ni, walaupun mereka tetap lelaki, diberi hak, dimenangkan. Ha, ini yang salah satunya. Ahlul mungkar dimenangkan. Tak dibandingkan dengan ahlul haq. Okeylah. Kemudian qala, maka lalu lelaki itu pun berkata, wa kaifa ta'muruni ya Rasulullah? Kalau aku sudah berada dalam keadaan tanda-tanda yang seumpama ini, kaifa, bagaimanakah ta'muruni engkau perintah kepadaku? Ya, bagaimana kalau dengan bahasa mudahnya, apa yang akan engkau perintahkan kepada aku? Apa yang perlu aku buat ya Rasulullah? Maka Rasul kata apa? Firra bidinik. Apa makna firra bidinik? Larilah dengan menyelamatkan agamamu. Ya. Maknanya kita kena buat sesuatu, jangan duduk dalam situasi itu. Kerana situasi itu adalah situasi yang sudah cukup bahaya. Dia menjadi tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Kita kena selamatkan diri kita. Yang paling utama ialah selamatkan agama yang ada dalam diri kita. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan saya yakin tuan-tuan sudah cukup faham. Islam ni datang salah satunya ialah nak jaga apa? Jaga agama. Ada lima nak jaga kan? Ingat lagi ni. Jaga agama, jaga keturunan, jaga nasab, jaga maruah, jaga akal. Salah satunya jaga agama. Maka tuan-tuan kena pastikan, saya kena pastikan, hidup kita ni kena pastikan bahawa agama kita selamat. Bila mana kita nampak dalam situasi masyarakat, dalam keadaan-keadaan yang kita bincang sekarang ni, maka pada waktu itu kita kena asingkan diri kita, ya, supaya kita jaga agama. Ataupun dengan bahasa lain, maknanya dah sama, ya, lari, bawa diri, jaga agama. Ataupun kun hilsan min ahlasi baitik, jadilah bagaikan tikar yang tua di rumahmu. Jadilah duduk-duduk, ya, jadi tikar tua. Jangan kita kata jangan ke mana-mana, duduk rumah. Jangan banyak berinteraksi. Dia tuataskan salah satu daripada kaedah kita ni nak selamat. Kita kena kurangkan interaksi kita. Kita banyak berinteraksi dengan Allah. Tuan-tuan pesan tak dunia akhir zaman ni? Dunia akhir zaman ni kita duduk rumah seorang-seorang. Segala benda kita berinteraksi. Dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram, dengan apa lagi ni? Ni tangan kita ni yang kecil ni, telefon ni, duduk rumah dah. Bukan duduk rumah, duduk dalam bilik. Duduk dalam tanah. Buat juga. Ini yang membahayakan kita. Baik, okeylah situ. Baik, seterusnya.
Tambah-tambah bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni tolonglah banyak doa pada Allah. Selamatkanlah iman aku ya Allah. Selamatkanlah agama aku ya Allah. Selamatkanlah akhlak aku ya Allah. Selamatkanlah makan minum aku ya Allah. Berapa ramai dah orang duk makan minum dengan riba, kaya dengan riba, masyhur diri dengan riba. Ya, tolonglah urus kehidupan aku ya Allah. Janganlah libatkan diri aku dengan riba ya Allah. Bulan Ramadan ni tolong ucap banyak-banyak. Dalam satu hadis saya tak ingat mata. Dalam satu hadis tu, manusia di akhir zaman ni, walau dia jaga sungguh-sungguh diri dia, dia juga akan terkena debu-debu riba. Nak bagi tahu bahawa riba ni bergerak dalam segenap. Macam debu kan? Debu kan? Di mana tak ada debu? Dalam rumah pun ada debu. Itu pun dah lap tiap-tiap hari. Tengok-tengok ada debu lagi. Dalam kereta, kadang-kadang kita tutup rapat kereta, tengok-tengok, ada debu lagi. Maknanya debu ni meresap ke mana-mana. Dia nak bagi tahu bahawa bertapa hari ini riba begitu meluas. Maka tolonglah ya Allah. Ya, sehingga kan ada orang ni kalau dia jaga sungguh-sungguh diri dia pun, dia akan terkena debu-debu riba. Ya, sistem yang ada hari ni, kita nak kata minta maaf lah tuan-tuan sekali. Contohnya hari ni, semua bank-bank ni berada di bawah bank negara. Bank negara pula berada di bawah bank mana? Bank dunia. Dunia ni sistem apa? Konvensional. Macam mana kita nak buat? Tapi yang ni kita suruh pada ahli dia. Kadang-kadang kita tak bercakap lebih, kena marah pula kan. Setiap orang ada ahli. Setiap bank tu ada panel syar'i. Kalau dah panel syar'i tu kata okey, kita pun okey lah. Kita menghormati ilmu dia. Tapi selebihnya wallahualam. Ada kawan saya cerita, wallahualam lah, ada sahabat saya cerita, ada si A ni masalah keluarga dia, kejak suami macam ni, kejak isteri macam ni, kejak anak macam ni, kawan dipucung. Akhir sekali kawan tu pergilah minta, ya, dia kawan ni dulu dia mengaji dengan Allahyarham Dr. Harun Din, guru kita dulu. Dia kata, ustaz, macam mana saya ni ustaz? Saya kadang-kadang tenang, kadang-kadang tak tenang. Kemudian pula isteri pula kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kalau kami dengan isteri okey, anak tak okey pula. Pergi Mekah tak payah cerita lah ustaz. Pergi Mekah doa kat Mekah, doa menajak, menangis balik-balik macam tu juga. Kawan tu kata, saya pun terlintas lah nak cerita, nak tanya soalan. Dulu masa beli rumah dulu, guna loan apa dulu? Kalau dia kata, kalau dulu lah ustaz, bank konvensional lah ustaz. Lepas tu kawan tu kata, saya pun terlintas lah nak bagi tahu. Ni pandangan, terima-terima, tak terima, tidak, kawan tu kata. Boleh tak refinance balik rumah tu dengan bank yang ada ni? Dia pun buatlah tuan-tuan. Yalah, dah dia pun mungkin dah buntu dah. Kalau kita ya okey, okey setakat ni kan. Ke macam mana? Tenang kan? Kalau tenang okeylah. Tenang. Dulu yalah, masa tu tak ada perbankan Islam lagi. Tu jelah. Tapi kawan tu kata, okeylah, boleh tak? Minim pandangan saya, kalau nak buat, buat. Kalau tak nak buat, tak payah. Cuba refinance balik. Dia pun tak apalah ustaz, janji saya okeylah. Dia pun refinance balik. Orang-orang ada, orang-orang berduit, refinance balik. Wallahualam, tuan-tuan, katanya lepas pada tu pergi-pergi, kata, seolah-olah sebahagian masalah tu dah tak ada. Wallahu'alam, mungkinlah tuan-tuan sekalian Allah nak tunjuk bahawa kehidupan dia yang lain sudah okey, tapi di situ ada satu punca. Puncanya apa? Riba. Riba tu apa? Allah murka. Bila mana hidup dalam sebuah rumah yang Allah murka, maka tak ada ketenangan anak dan isteri. Dia lah untuk dia. Untuk kita mungkin lain, wallahu'alam. Maka tenang, dia kata, alhamdulillah okey. Wallahu'alam.
Jadi tapi saran saya hanya tuan-tuan sekalian, dalam dunia yang ada hari ini, kita minta sangat-sangat tamah-tamah bulan Ramadan, setiap waktu, setiap tempat tamah-tamah duduk pula dalam rumah Allah ni, sentiasa datang dalam hati kita, selamatkanlah agamaku ya Allah, selamatkanlah kehidupan aku ya Allah, jauhkanlah aku daripada riba ya Allah, kalau yang sedia ada ni ya Allah, kau bersihkanlah aku ya Allah, kerana dulu-dulu aku pun tak mampu tuan-tuan sekalian dalam dunia, sistem, dia panggil dah jadi sistem. Dah jadi sistem ni, nak tak nak, suka tak suka, saya dan tuan-tuan terpaksa dengan sistem itu. Sehingga kami, masa saya duduk di Mesir dulu, saya duduk di Mesir dulu, ni kenapa saya fokus sangat bab ni tuan-tuan kan? Kerana kalau kita terlibat dengan di sini, subhanallah, payah kita nak selamat akhirat. Cuma kami masa di Mesir dulu, pernah kami panggil seorang doktor daripada pensyarah Al-Azhar yang pakar ekonomi. Ni seingat saya lah tuan-tuan sekalian. Mungkin kalau kawan-kawan saya yang dengar ni, sebab ni live ni, mungkin kalau saya tersilap juga macam tu, tolong betulkan. Tapi seingat saya masa tu, sebab kita fokus, kita dengar sungguh-sungguh ya. Maka ada seorang doktor dalam banyak-banyak yang bahas sistem ekonomi riba ni, salah satunya kita pun tanya lah. Kita kata-kata, tuan ya, doktor ya, kita balik ke Malaysia nanti ya, dalam situasi yang ada pada hari ini, contohnya kita perlu kepada rumah, maka kita nak rumah tak ada orang boleh beli cash begitu, maknanya nak tak nak kata kena buat loan, yang kadang-kadang pula kita minta di bank-bank Islam, bank itu tak lulus kan, tak cukup syarat ha, macam saya ni susah ni, slip gaji pun tak ada ni, gaji pun tak ada lah. Hai, ada orang kata, ustaz tak apalah slip gaji tak ada, gaji ada, mana ada gaji, slip pun tak ada. Saya pernah pergi nak ni, pergi serah nak beli rumah. Slip gaji ada? Tak ada. Ha, tak ada, kita tak terima. Eh, tanya dululah duit kita ada berapa. Ha, tak ada. Dia kata nak tanya apa, dah slip pun tak ada. tak apalah, okeylah, baliklah kita tuan-tuan. Tapi doktor tu bagi tahu apa? Dia kata, kalaulah sistem kamu dah begitu, kamu dah minta usaha, dah tak dapat dah dengan perbankan Islam, okeylah kamu pergi, itu ada keperluan. Maka dia letak satu aja atas nama keperluan pada masa tu. Contoh, kita ada berapa anak? Kita ada anak tiga, ada lelaki seorang, ada perempuan dua orang. Ni kata dia ni, walaupun mungkin pandangan ini boleh disanggah oleh orang yang mahir-mahir lain, tapi ketika itu, pada waktu itu, dia bagi pandangan begitu. Saya ingat masa itu tahun 98 ke 97, berapa tahun lalu ya, 20 tahun yang lalu. Mungkin ada pakar-pakar ekonomi yang ada hari ini mungkin dah berbeza mungkin pandangan, tapi pada waktu itu dia bagi pandangan begitu. Jadi melembabkan kita rasa lega juga sikit. Macam tuan-tuan dulu ni, mesti peringkat tuan-tuan hajah-hajah, puan-puan haji ni, pada masa tu tak ada perbankan Islam. Betul kan? Zaman awal, zaman saya tu baru ada. Habis macam mana tuan-tuan, takkanlah dalam dunia sekarang ni nak refinance balik, berapa pula kita nak berhutang lagi? Maka dia kata, kalau ketika itu kita beli rumah itu dengan keperluan, kita suami kepada ada anak tiga pun, jadi pada masa tu anak lelaki seorang, anak perempuan dua orang, jadi maknanya bilik nak kena ada kurang-kurangnya, bilik nak kena ada empat, bilik kita, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan, satu lagi kalau mak ayah datang. Maka harganya berapa ketika itu, kita beli kadar ketika itu, kita dimaafkan. Wallahu a'lam, dia kata. Ha, gitulah. Maknanya teliti. Ha, apatah lagi kalau hari ini ada pilihan. Cubalah tuan-tuan sekalian. Ya, moga-moga Allah ampunlah kita. Ya, walaupun kita kata terlibat dengan apa yang ada. Okeylah, selesailah di situ insya-Allah. Baik. Dia mengaji bulan Ramadan ni tak boleh laju sangat, dia penat. Oh, selalunya saya baca laju. Nanti orang tanya, ustaz perlahan ya hari ini ni. Puasa kan? Kena pelan sikit. Tak adalah tuan-tuan, tak ada. Baik, Imam Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Isa bin Abi Isa Al-Asfahani. Ketika ditanya, Qila tu ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ingat ya, bila mana ada ya kat depan Rasulah, ini kena selalu ingat. Jangan pula baca ya Rasulullah, maka salah.
di situ dipanggil munada mudhaf, kata seru, kata seruan. Selepasnya ada mudhaf mudhafun ilaih, rasul disandar kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan apa sangat suka ulang-ulang, guru saya dulu mengajar, tidak ada satu sandaran yang paling mulia bila mana sesuatu perkataan itu disandar kepada Tuhan yang maha mulia. Dia berkata apa? Dia bawa contoh, kita ni hamba disandar kepada Allah yang maha mulia. Maka hamba yang hina tadi, bila mana disandar kepada yang mulia, maka hamba itu jadi mulia. Apatah lagi perkataan Rasul. Okey ya? Perkataan hamba, abdun, abdullah, hamba Allah. Kalau jamak plural, ibadullah, ibad, hamba-hamba. Okey, kalau hamba itu pun akan jadi mulia kalau disandar kepada Tuhan yang maha mulia, perkataan itu bukan perkataan hamba, perkataan Rasul. Rasul itu sudah mulia. Maka bagaimana Rasul yang sudah mulia itu disandar kepada Tuhan yang maha mulia, maka Rasulullah itu terlalu amat mulia. Ya, baik. Maka ditanya begitu, mata as-sa'ah. Sama juga soalan macam tadi juga, mata as-sa'ah, bila berlakunya kiamat. Maka jawapan yang sama, mal ma mas'ulun anha bi'a'lama minasail. Ya. Tidaklah yang ditanya itu tentang perkara tersebut bi'a'lama, lebih tahu, minasail, daripada yang bertanya. Walakin, akan tetapi, asyaratus sa'ah asyaratun, akan tetapi tanda-tanda, syarat-syarat sebelum berlakunya kiamat, asyaratun, ada 10. Ada 10 tanda. Yang pertama, yuqarrabu fiha al-mahil. Ya, yuqarrabu fiha al-mahil. Terjemah dia pada muka 909 tu. Apa makna yuqarrab? Yang dikatakan ialah di waktu itu orang yang tidak jujur dirangkul. Yuqarrab tu asal makna bahasa didekat, didekati, didekati. Apa dia? Al-mahil, orang yang tidak jujur. Orang tak jujur, orang selalu menipu, cakap tak betul. Apa? Macam-macam lah. Dia ni lah didekati, dirangkul. Ni bahasa Malaysia kita apa ya? Disayangi ke apa? Dipeluk, dirangkul ni dipeluk. Peluk tu untuk apa? Untuk sayang, untuk hormat, untuk apa? Gitulah kan? Kita peluk mak kita kan? Tak pernah peluk mak. Peluk mak, peluk ayah. Sebab apa tu? Sebab sayang. Okeylah ya. Maka rupa-rupanya salah satu tanda orang-orang yang tidak jujur di akhir zaman, orang-orang yang cakap bohong di akhir zaman, yang menipu orang di akhir zaman, orang inilah dirangkul, didekat-dekat, dipuja-puja, disayang-sayang, disanjung-sanjung. Letaklah bahasa Malaysia yang lebih sesuai. Begitulah. Baik, yang kedua, wa yazharu fiha al-fajir. Dan yazhar, yazhar ni ditonjolkan, dimenang-menangkan pada waktu itu al-fajir. Cuma bahasa terjemahan kita tu tak sedap sikit tu. Dia terjemah menonjolkan orang yang lacur. Fajir ni orang jahat, orang-orang yang jahat. Jadi salah satunya ialah orang-orang yang jahat ni, perangai dia ni buruk, perangai dia ni, dia ni ditonjolkan. Okey ya? Ditonjol, menang-menangkan, diangkat-angkat, padahal semua orang tahu dia ni. Mana tahu? Tengoklah sejarah kehidupan dia, orang kenal semua dah. Okey ya? Ni penipu, ni jahat, ni zalim, ni apa, ni apa, ni apa, apa, ni. Orang tahu semua dah. Kalau nak senarai, banyak dah senarai. Tapi dialah yang diangkat, dialah yang ditonjol. Rupa-rupanya itu adalah tanda kiamat, dah sangat dekat.
Allah. Ini macam mana di Indonesia ni ya? Yang dia panggil pulpres ke? Siapa yang menang, Jokowi ke Prabowo? Jokowi menang. Sah lah ya. Saya tak kisah sangat. Pesyarah-pesyarah saya masa duduk mengaji tu ramai. Ramailah ya Allah. Kalau menang lagi Jokowi tu. Dia ni katanya, dia pesyarah saya bagi tahu, komunis. Dia ni komunis. Mereka sekarang risau sungguh-sungguh. Tapi tak apalah, semua orang tahu dah. Tapi diangkat-angkat, ditunjuk-tunjuk lagi. Gitulah. Itu di Indonesia. Setakat tu dulu. Baik, kemudian wa ya'jizu fihal munsifu. Wa yakun as-salah tu je lain dia. Yang ketiga. Wa ya'jizu fihal munsif. Ya, kalau dah ada waw-waw tu, iaitu yang bilangan yang lain. Yang keempat, iaitu lemah orang yang jujur. Ajaza ya'jiz. Lemah. Fiha munsif. Orang-orang yang jujur lemah. Tak boleh. Orang apa mana lemah? Orang yang jujur, orang yang cakap benar, tak boleh nak buat apa. Lemah tu tak boleh nak buat apa. Dia cakap pun orang tak pakai. Dia cakap pun orang tak terima. Cakaplah apa pun orang tak terima. Orang jujur, orang benar. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita nak tahu sesuatu itu benar? Dan dia adalah orang yang benar. Kebenaran ini al-haqqu mir rabbik. Itu ayat Quran. Benar itu daripada Tuhanmu. Jadi setakat kemampuan kita yang boleh kita nilai, mana di kalangan kita ni yang betul-betul berpegang dengan Allah? Mana tahu berpegang dengan Allah? Berpegang dengan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah. Saya cakap, kadang-kadang orang pertanyaan ni, macam perempuan ni. Perempuan ni orang-orang yang benar. Betul? Betul? Sebab perempuan ikut Quran. Yang tak pakai tudung. Yang tak pakai tudung. Yang tak ikut Quran. Dia benar ustaz. Yang pakai tudung ni belum tentu betul ni. Sudah pula dah. Kan dunia hari ni kan. Ni yang pakai tudung-tudung. Yang pakai tudung ni belum tentu baik ni. Dia cakap ni. Kami yang tak pakai tudung ni. Kami baik. Ya, cuma tudung aja tak pakai. Sudah. Dunia hari ni gitu lah tuan-tuan. Yang ikut Quran ni pula yang tak benar. Ni tak betul ni. Sudah. Gitulah dunia hari ni. Akhir sekali kita ni jadi lemah. Yang pergi masjid ni, duduk mengaji-mengaji ni, belum tentu masuk syurga ni. Sudah. Yang pergi kelab malam tu, tak tahu nak kok dia bertaubat akhir. Sudah. Jadi dia pula yang okey tuan-tuan sekalian. Minta ah lah tuan-tuan, okey juga pergi kelab malam ya. Ya ke okey? Jadi keliru kita hari ni. Macam perempuan tak tutup aurat. Kita orang lelaki tengok. Siapa yang salah? Sudah kita pun
keliru. Jadi masalah bukan dia. Dia memang tak tutup aurat. Masalahnya tuan, sebab tuan tengok dia. Ha. Ha. Macam minta maaf ya, minta maaf. Ni isu yang tuan-tuan dah tahu ni, kita ulang balik je ni. Ya, kadang-kadang risau juga nak bercakap ni tuan-tuan sekalian. Dunia hari ni orang banyak spin. Kita maksud lain, dia maksud lain. Isu pramugari yang tak tutup aurat. Kita memang kita beli tiket. Kita beli tiket nak naik kapal terbang. Kita pun tak kisah sangat pramugari tu ada ke tak ada. Ketua-tua memang nak sungguh kena mesti ada. Kita beli tiket nak pergi ke mana-mana kita nak pergilah. Tak kira lah mana pun, Mekah ke Umrah ke, nak pergi Korea ke, pergi China ke mana. Kita beli tiket nak naik kapal terbang. Hari tu pramugari nama apa? Peduli apa kita? Nama apa? Habis tiba-tiba kita naik, dia tak tutup aurat. Dah lah tak tutup aurat, dia berjalan terhadap tepi kita pula dah. Kemudian kita tak ada rengkat, tak ada ni. Kita nak minta lah kan? Nak minta dengan siapa? Minta dengan pramugari tu lah. Pramugara tak ada banyak, tak ramai. Yang ramainya pramugari duduk main lain kita ni. Kita pun excuse me, minta lah blanket kan. Minta takkan Tuan Haji nak apa ni? Nak kain selimut ada? Wah, ni marah. Kita pun tengok. Ha, bila mana kita tengok dia tak tutup aurat, salah siapa? Salah yang tak, yang terdedah aurat atau salah yang kita tengok? Jadi sekarang ni perbahasan mengatakan kita yang salah, dia tak salah. Ya, masalahnya kita, bukan masalah dia. Ha, sudah. Jadi kita, jadi lemah kita ni. Tak tahu nak buat apa. Akhir sekali kita pun tariklah kopiah pelan-pelan, letak dalam poket. Sebab nak bercakap dengan dia ni. Betul. Ha, takkan ada kopiah, tariklah poket. Ah, okey, kejap datang. Kita naik tu. Ha, tak ada kopiah, okey sikit. Kurang-kurangnya malu kat kopiah. Betul. Ha, jadi hidup ini kalau dah jadi jujur, jadi benar, susah dunia hari ini. Ada pernah seorang cakap kat saya, anta jangan betul sangat. Hai. Ha. Ada seorang ustaz lama, ustaz tu lama dia. Dia pesan kat saya, anta jangan jadi betul sangat. Si kita kata, kita duduk mengaji biar jadi betul, jadi jujur, jadi benar. Dia pesan kat kita, anta jangan jadi betul-betul sangat. Jangan lurus sangat anta. Maknanya kena pusing sana, kena pusing sini. Ha, macam mana? Jadi lemah kita. Kalau terlalu amat jujur, jadi lemah kita. Ha, inilah, apa ni? Itu telah menjadi tanda kiamat. Ha, ni adik ni, macam mana adik ni? Ha, nak jujur ke, nak kelentong jangan-jangan. Ha, sudah jadi lemah kita dalam dunia hari ini. Okeylah, ya, nanti lambat sangat. Wa yakun salatu mannan. Ha tu. Dan yang keberapa ni? Yang keempat. Yang keempat, wa yakunu as-salatu mannan. Mana tu? Dan solat itu dia jadikan bangga-bangga. Berbangga-bangga dengan solat. Yang ini bagaimana tuan-tuan sekalian? Wallahualam lah. Mungkin dia rasa dia hebat dengan dia solat, dia berbangga-bangga, dia boleh bangun malam, dia boleh itu. Wallahualam lah. Ha, tu yang ada bertepat-tepat tu saya rujuk-rujuk balik tu tak jumpa secara tepat. Nanti saya akan itu insya-Allah. Ya, tahu bagaimanapun orang berbangga dengan solat. Sebab tu kita kata bangga dengan ibadah ni. Kita panggil apa ya? Dalam dunia hari ini tuan-tuan, kalau saya dengan tuan-tuan nak bangga dengan apa? Bangga dengan solat. Banyak mana kita solat? Tak banyak. Kita duk bincang sekarang ni 8.20. Saya kadang-kadang sekarang kan tazkirah kan. Kita pergi solat isyak, kita tazkirah dulu 15 minit. Ha, sebab setengah surau, setengah masjid, dia nak selesaikan. Lepas tu terus solat. Tak ada tengah-tengah, tak ada berhenti. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, mana-mana pun okey.
Saya pun tanya soalan. Saja nak tanya. Masjid kita ni sembahyang berapa? 20 ustaz. Okey, alhamdulillah. 20 rakaat ni boleh masuk syurga tak? Ada yang jawab boleh. Ada yang jawab insya-Allah. Ada yang diam, tak tahu apa. Baik, sejujurnya boleh masuk syurga tak 20? Tak boleh. Masuk syurga dengan rahmat. Okey, dah tahu. Cuma nak tanya, 20 boleh masuk syurga? Tak boleh, ustaz. Habis 8 boleh? Lagilah tak boleh. Ha, lepas ni nak tengok siapa yang balik 8. Yang duduk tunggu sampai 20 ni pun belum tentu masuk syurga. Lepas 8 dia balik. Ha, tengok dia boleh masuk tak syurga. Boleh faham kan? Jangan baliklah. Dah yang 20 ni pun belum tentu masuk. Dia sembahyang 8 dia dah balik dah. Ingat dia boleh balik. Yang ni pun yang tunggu ni sampai habis ni pun. Sampai tahlil pula tu pun belum tentu. Yang 8 balik boleh masuk. Tapi lepas 8 balik juga. Balik juga. Apa balik? Tinggal berapa yang 20? Tinggal 2 saf. Kan? Balik juga. Orang tak peduli. Kemudian dahlah sembahyang 8. Balik-balik duduk kedai kopi pula, duduk minum-minum teh, berbangga pula. Oh, alhamdulillah 8 tadi, alhamdulillah. Berbangga pula. Tak nak bagi tahunya. Apa nak bangga dengan 8? Apa nak bangga dengan 20? Kalaulah maksud di sini ialah ada orang di akhir zaman berbangga-bangga dengan sembahyangnya, nak bangga dengan apa? Dengan rakaat ke dengan khusyuk? Khusyuk lagi lah. Kita dunia akhir zaman ni lagilah hati kita berbaru, bercampur apa-apa dah. Jadi nak bangga dengan apa? Nak bangga dengan bangun malam? Berapa malam? Seminggu bangun. Tapi mungkin sampai suatu keadaan manusia ni, walaupun ibadah dia sikit sangat pun, itu pun nak tunjuk-tunjuk juga ke orang. Yang ni memang tanda kiamat. Ini nak kiamat dah, nak kiamat dah. Saya satu hari dua hari ni, tak tahulah tuan-tuan, dia begini, dalam Facebook ni, kadang-kadang kita tak boleh layan sangat. Dahlah, nama pun nama samaran. Dia letak gambar profil dia pula harimau. Nama apa tuan-tuan? Nama dia apa? Oh. Nama apa? Penunggu maut. Oh. Oh. Perantau sepi. Siapa suruh merantau, dah sepi. Duduk rumah ajalah. Letak pula, letak apa? Gambar kelawar. Dia orang ni, wallahualam, orang ke apa? Kemudian dia komen. Dia komen yang terbaru ni tuan-tuan, dia komen pasal Imam Syafi'i. Betul ke satu hari dua kali khatam Quran? Betul ke dia komen? Tak logik. Kalau dia memang tak logik lah, sebab dia banyak main telefon. Imam Syafi'i tak ada masa nak main WhatsApp apa semua ni. Bahkan dia ni pula, Imam Syafi'i ni pula tuan-tuan sekalian, adalah umur 6 tahun ke 7 tahun dah hafiz Quran. Saya dengan tuan-tuan umur 6 tahun apa? Duk main guli lagi. Quran tak boleh baca lagi. Tapi bila mana dunia hari ni, tempat tu kita terkesan, ada orang ni dia nak bangga apa dengan diri dia? Dahlah dia bangga dengan diri dia dalam dunia hari ni. Ibadah tak banyak, dia pertikai orang lain pula. Ya, ibadah betul-betul banyak. Pertikai ibadah ulama-ulama terdahulu. Berbangga dengan apa yang ada hari ni. Yang ada hari ni berapa rekaat? Inilah salah satu. Dah nak kiamat dah kalau macam ni. Okey, seterusnya tuan-tuan. Wazakatu maghraman. Zakat dia jadi apa tu? Maghraman, dianggap sebagai cukai. Ni wallah alam lah ni. Ya, cukai yang mesti dibayar.
Dia ambil tindakan mungkin kalau dia tak ambil, ya, menjadi suatu beban, seolah terbeban. Padahal dia adalah ibadah kepada Allah. Tu Allah baik. Kemudian wal amanatu maghnaman. Salah saya baca tadi, waz zakatu maghraman wal amanatu maghnaman. Yang keberapa tu? Yang keenam ialah amanah maghrah. Maghraman tu daripada ghanimah. Apa makna ghanimah? Ghanimah tu ialah keuntungan. Asal ghanimah tu harta rampasan perang. Bila mana berperang, satu pihak menang, maka rampasan itu, harta itu disebut ghanimah. Untunglah. Keuntungan yang dapat daripada hasil peperangan. Tapi ghanimah di sini diguna di sudut ini ialah sampai satu zaman, amanah-amanah yang diberi kepada seseorang, maka dia menganggap amanah itu suatu keuntungan untuk dia kaut keuntungan. Yalah, macam-macam lah. Ya, biasanya amanah ni biasanya lah, biasanya apabila ia beri sesuatu jawatan, biasanya, walaupun amanah ni luas dia punya makna dia. Apa makna diberi amanah? Diberi kepercayaan memegang satu-satu jawatan, satu-satu posisi, maka dia menggunakan jawatan itu untuk mengaut keuntungan kepada dia. Tak kira lah untung di sudut mana. Biasanya untung di segi harta benda, maka jadi kaya raya dia. Sebelum ni tak kaya pun. Lainlah kalau orang tu sebelum tu dia dah kaya. Ya. Maka dia terima jawatan itu hanya melaksanakannya, tapi duit dia dah banyak. Tapi ada setengah orang ni sebelum ni tak ada duit. Tiba-tiba pegang satu jawatan, bertambah-tambah duit dia. Daripada mana tu? Wallahu a'lam. Mungkin orang itu kita tak boleh confirm. Mungkin dengan apa yang ada ni, maka orang itu telah menggunakan jawatan dia itu untuk mengaut keuntungan. Maka kalau dah sampai ke tahap itu, itu salah satu daripada dunia dah dekat nak kiamat. Itulah tuan-tuan. Sebab tu orang, kita nak kata apa ya, jawatan ni dia panggil Allah apa, satu istilah bahasa Arab, lupa dah saya hafal satu istilah bahasa Arab. Dia panggil laisa tasyrifan. Jawatan yang kita dapat ni bukan suatu benda yang tasyrif, memuliakan kita, mengangkat diri kita. Tapi dia ada suatu tanggungjawab, amanah yang kita pegang, yang Allah akan tanya satu-satu akhirat nanti. Sebab tu Saidina Umar, kita tengok selalu kita sebut Saidina Umar. Saidina Umar ni tak tidur malam, duduk berjalan tengok dia punya rakyat dia, sehingga dia pikul sendiri gandum, dia masak sendiri gandum tu, dia bagi makan kat kawan. Sampai ke tahap itu dia takut, dia kata kalau unta apa ya, jalan-jalan raya nak kena dibetulkan, kalau ada terjatuh orang kat situ, Allah akan tanya dia. Dan memanglah tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang kita ni kan, kita ni sebagai seorang suami ni ya, ada berapa anak bawah tu, 10 orang, semua akan ditanya tu. Puan-puan, sebab tu kadang-kadang duk fikir nak tambah anak lagi. Yalah, saya sempat lagi lah insyaAllah. Kadang-kadang fikir pula, cukup lah yang ada ni. Yang ada ni pun kalau Allah tanya soalan, nak jawab apa akhirat ni? Yang ni lambat sembahyang, yang ni pula yang ni pula. Tambah-tambah kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang perempuan keluar rumah tak tutup aurat, sudah. Selama mana duduk bawah tanggungan kita, banyak benda kita jawab tu. Ini sekadar sebuah keluarga. Bagaimana kalau yang jadi ketua kampung, satu kampung dia kena jawab? Bagaimana kalau satu daerah, ketua satu daerah YB apa nama dia tak kira lah, satu kawasan tu yang tak sembahyang, yang berjudi, yang minum arak. Yang baik alhamdulillah, bagus untuk dia. Sebab bila mana dia bawa rakyat dia jadi baik, maka semua yang buat-buat baik itu dapat saham pada dia. Yang buat jahat tu sudah. Ginilah tuan-tuan sekalian ya. Allah, sebab itulah kita nak kejar sesuatu yang agak-agak yang kita kejar tu selamatkan kita akhirat. Tapi kalau yang kita kejar tu membebankan kita akhirat, tu kita fikirlah beberapa kali. Kecuali ada juga orang nak kat kita, tak ada orang lain dah tuan ya, dalam masyarakat kita ni tuan memang layak ya. Kalau kami angkat tuan,
kami akan bantu tuan. Yang tu lain cerita. Tuan-tuan ya, ada orang yang memang betul-betul layak, kita pun rasa tenang kalau dia dia pimpin kita. Tuan-tuan. Tapi kalau kita kata, gitulah tuan. Baik, kemudian wastitalatu al-qurra. Apa makna istitalah? Sombong. Apa makna al-qurra? Ahli-ahli qurra. Qurra ni biasanya di rujuk kepada pakar-pakar Al-Quran, qurra, yang alim dalam bidang Quran. Dia dan alim sama dalam hukum hakam berkaitan dengan Quran. Maka katanya di sini salah satu tanda kiamat diguna perkataan apa? Istitalah ni. Kadang-kadang tu, yang tu yang yang saya insya-Allah saya terjemah dulu mengikut apa yang ada. Saya nak rujuk balik, dah banyak kali saya rujuk ya. Tak cukup kitab yang saya ada. Kalau kita belajar istitalah, istitalah ni apa yang makna dia? Memanjang-manjang. Ingat tak belajar tajwid? Huruf dad sifat tunggal bagi huruf dad istitalah. Istilah tu. Tapi kita guna pakai yang dia pun okey. Dia kata apa? Sombongnya ahli-ahli Al-Quran. Wallahu alam, dari sudut mana tuan sekalian? Mungkin berbangga-bangga diri. Ya, susah nak ditegur. Wallahu alam. Qurra ni ialah orang yang mahir dalam bidang Quran dan seluk-beluk Al-Quran, hukum hakam Al-Quran. Dia apa sahaja beginilah tuan-tuan, ahli ilmu. Ahli ilmu. Di akhir zaman ni, ahli ilmu ada yang jenis sombong. Ni tanda kiamat. Sepatutnya ahli ilmu ni, dia orang yang paling tawaduk. Bila mana ditegur, bila mana diminta pandangan, bila mana apa-apa bercakap. Tapi biasanya akhir-akhir ni kita ada lah tuan-tuan sekalian bercakap. Saya lah tuan-tuan. Kalau bidang ni saya ni, kepakaran saya ni, wah. Apa tu? Ulama dulu kalau kita tanya dia, guru boleh tak nak tanya soalan? Dia kata tanyalah, insya-Allah kalau dia boleh jawab, kalau dia boleh jawab. Padahal memang kita tahu memang confirm dia boleh jawab, tapi tapi kalau dunia hari ni boleh tanya soalan, okey silakan silakan. Dia pun bila mana kita tanya soalan, soalan ni saya lah. Betul tuan-tuan. Saya ni sebenarnya banyak contoh, tapi contoh tu je lah ya. Dunia hari ni Allah, ya Allah, ya Allah, kadang-kadang bulan puasa ni malah lah nak cakap. Dah lah kita pahala tak banyak kan. Macam dunia hari ni tuan-tuan, tak apalah kita cakap sikit-sikit lah kan. Hari ni berapa ramai manusia berbangga dengan PhD? Saya PhD. Saya pakar. Tuan nak bercakap dengan saya, tuan ada PhD? Ni apa ni kalau nama dia kalau tidak sombong? Saya pernah pergi satu-satu. Saya dah cerita satu. Sampai sekarang saya ingat. Tapi tak apalah. Mungkin silap kita. Kita mungkin kita lebih letakkan diri kita tu silap. Pergi bawa satu kertas kerja. Ada yang bawa lah tu yang tolong bawa. Kalau agak-agak kita, kita pun tak boleh. Kertas kerja apa ni? Kertas kerja sekian-sekian-sekian.
Dia pun ambil tengok. Mengaji kat mana dulu? Lah, tengoklah dulu. Mengaji kat mana dulu? Mengaji Mesir. Berapa tahun mengaji? Ada mengaji sikit-sikit. Ni kota kerja apa ni? Bismillah pun tak tulis ni. Kota kerja nak tulis bismillah apa? Kalau tulis bismillah, kok-kok dia buang? Betul dia buang. Kita keluar saja dalam bilik, daripada bilik tu bom, campak. Padahal dalam tu ada ayat Quran. Depan tu saja tak tulis, tulis tajuk ke paperwork depan-depan lagi bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Nak kata ada orang ni sombong. Sebab dia tak boleh berlaku kepada ahli ilmu sombong. Dan harap-harap satu tuan-tuan sekalian, semakin banyak ilmu kita minta, ya Allah, engkau beri ilmu kepadaku, ya Allah. Engkau beri hatiku yang tawaduk, ya Allah. Minta-minta tuan-tuan. Ni adik-adik ni, kalau ingat ni adik-adik ni, ya, ni hafal Quran ni kan? Ni hafal Quran ni. Minta dengan Allah supaya Allah ingatkan Al-Quran ke dalam dada kita. Jangan lupa minta hati yang tawaduk kepada Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Janganlah dengan sebab aku hafal 30 juzuk, aku berbangga-bangga, ya Allah. Aku rasa aku hebat, ya Allah. Jangan. Ya? Itu kadang-kadang yang duduk belakang kita, pakcik-pakcik ni, ni adik-adik ni kan, hafiz Quran. Mesti orang letak kat depan. Terawih-terawih ni kan, suruh depan. Yang belakang tu apa? Pakcik. Siapa lebih mulia? Pakcik yang belakang tu lebih mulia pada kita. Walaupun kita hafal Quran 30 juzuk, pakcik tu sembah Allah lebih dahulu pada kita. Pakcik tu beriman kepada Allah lebih dahulu pada kita. Pakcik tu walaupun dia tak hafal Quran, dia dulu baca Quran daripada kita. Apa kita nak sombong? Kalau nak tanya sembahyang dia dengan sembahyang kita mana banyak? Banyak kita sebab apa Quran? Tak, dia lebih banyak persembahyang, dia lebih banyak sujud pada Allah, dia lebih banyak baca Quran, dia baca Quran kecil lagi, kita baru baca je. Memang kita hafiz, dia dah baca lama dah. Memang kita hafiz, dia dah sujud pada Allah yang lama. Memang kita hafiz, tapi dia dah banyak dah berzikir pada Allah. Sama juga ustaz. Apa ada pada ustaz? Tak ada apa pada ustaz, tak ada apa. Orang je panggil ustaz. Ya, sebab pergi Mesir, kalau pergi ke UK panggil cikgu. Sir, teacher, sir. Kan? Kalau UM panggil cikgu, itu je lah. Pergi Mesir, pergi Jordan, panggil ustaz. Ada tak apa? Yang adanya seketul hati yang tawaduk kepada Allah. Ayat itulah. Sebab tu sehingga ada hadis Nabi kata apa? Man tawadu'a lillah, siapa-siapa yang merendah diri dia kerana Allah, rafa'ahu Allah. Allah angkat dia. Allah muliakan dia. Pelik kan? Sepatutnya makin rendah diri makin hina tak? Siapa-siapa yang rendah diri dia kerana Allah, walaupun ilmu dia banyak, hebat dia ni, tapi Allah akan angkat muliakan dia. Sebab Allah suka sangat orang yang rendah diri. Kita kata kita ni kan tuan-tuan, satu kita kata kita ni rasa kita dah pandai Quran kan, dah pandai Quran kan, dah pandai Quran, kita rasa kita dah pandai, rupa-rupanya orang lain lagi pandai. Kita nak bangga kita pandai Quran, orang lain lagi pandai. Kita baru pandai baca, orang lain pandai terjemah dah. Ke kita baca pun belum pandai lagi. Kita baru pandai baca berapa kiraat? Baru satu kiraat. Orang lain dah pandai 7 kiraat. 14 kiraat. Nak bangga apa? Dah pandai berapa kiraat? Adik, saja tanya adik-adik kita ni. 8. 7. Sebab tu kalau, sebab macam ustaz juga. Okey, kita rasa kita pandai ustaz. Pandai apa? Pandai bahasa Arab. Pandai bahasa Arab. Daripada teksi kat Mesir pun cakap Arab. Saya pergi baru ni ke Mesir, tuan-tuan sekalian. Ya, dulu memang dah duduk kat Mesir dah. 6 tahun duduk Mesir. Duduk kat Mesir, budak-budak kecil tu cakap Arab.
kira lah bahasa dia bahasa kecil-kecil dah pandai. Kita ni umur 40 baru pandai. Nak berbangga pandai cakap Arab. Tak payahlah. Sebab tu kalau kita cari faktor-faktor yang akan mengatakan kita ni nak bangga dengan apa yang ada, tak ada apa sebenarnya. Kita rasa kita pandai Quran, orang lain pandai kiraat. Kita kata kita dah pandai kiraat, orang lain pandai Quran, pandai kiraat, pandai tarannum. Ha. Kita kata pandai Quran, pandai kiraat, pandai tarannum, orang lain pandai terjemah. Dah kita pandai, baru pandai terjemah, orang lain dah pandai tafsir Quran. Kita pun katalah kita ni alhamdulillah kan baru masuk kelas tarannum kan. Tahap berapa dah? Lagu apa Hijaz? Bayati. Jiharkah tak masuk lagi. Bayati pun okey dah. Kita rasa bangga lah tuan-tuan belajar lagu. Orang lain dah menang peringkat antarabangsa dah. Sebab itulah subhanallah. Kadang-kadang kita bangga dapat PhD. Bangga PhD. Orang lain pencin dah dengan PhD tu. Subhanallah. Kita bangga orang gelar profesor. Orang lain dah profesor diraja dah. Kita bangga baru jadi jutawan. Orang lain dah bilioner dah. Sebab tu kita bangga 8 rekaat. Orang lain 100 rekaat. 8 rekaat nak bangga. Alhamdulillah 8 rekaat malam ni. 8 rekaat. Cerita kat kedai. Tak payahlah tuan-tuan sekalian. Buat malu je. Alhamdulillah. Saya madrasah saya. Allah hari apa? Hari Sabtu. Dah khatam Quran. Alhamdulillah. Hari Sabtu baru ni. Hari yang ke-14 ke? Kita dah khatam Quran. Orang lain hari ketiga dah khatam. Betul. Allah, ada orang atas muka dunia tuan-tuan. Dia panggil apa dia? As-sabikun, as-sabikun. Ulaikal mukarrabun. Orang yang sentiasa mendahului, mendahului, mendahului. Kita rasa kita dah 10 rakaat, dia dah 20. Kita 1 juzuk, dia dah 5 juzuk. Kita 5 juzuk, dia dah 20 juzuk. Tak sempat kita nak kejar hamba-hamba Allah yang hebat-hebat ni. Yang hebat tu Allah yang hebatkan dia. Kita rasa kita dah cukup jujur. Tuan-tuan, jujur dah kita ni. Tidak, ada lagi orang yang lebih jujur. Kerana Allah jadikan dia jujur. Kita rasa kita dah cukup ikhlas. Sehingga nama kita pun mukhlis. Kan? Nama saya ustaz. Ikhlas ustaz. Nama saya pun mukhlis. Bin ikhlas. Ada orang mukhlas. Minal, cuba baca ayat Quran. Antara kita boleh baca juzuk 23 banyak cerita. Juzuk 23 banyak cerita pasal nabi-nabi. Siapa mereka ni? Minal mukhlasin. Lam baca baris atas. Kita lam baca baris bawah. Lam baca baris bawah. Kita berusaha nak jadi orang ikhlas. Lam baca baris atas. Allah jadikan dia ikhlas. Boleh lawan? Tak boleh. Sebab tu hiduplah dengan tawaduk. Jangan jadikan diri tu tanda kiamat. Sebab dialah nak kiamat. Nak berbangga-bangga dengan kadar ilmu yang ada. Tapi hari ni betul-betul lambat ni tuan-tuan. Bukan lambat ni, betul-betul lambat. Yang ke-8. Fa'inda zalika yakunu imarah imaratus sibyan. Yang ni pun itu juga ni, antara makna yang itu. Ya? Saya nak rujuk balik, saya akan ulang balik pada pengajian akan datang. Cumanya dikata di sini pada waktu itu fa inda zalika, waktu yang dekat dengan kiamat, yang ada tanda-tanda kiamat, imaratus sibyan, dia kata kepimpinan itu berada di tangan orang-orang muda. Nampak tak sekarang ni? Dulu orang nak jadi jawatan-jawatan tertentu ni, Rasulullah pun dipilih 40 tahun ke atas.
Padahal Rasulullah ni bergerak dengan wahyu. Allah kawal dia, Allah pandu dia. Itu pun dilantik umur 40. Kenapa? Kematangan. Hari ni cuba tengok. Tak cerita lah ya. Alhamdulillah, bagus. Tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah puasa. Dah, depan-depan mata kita boleh tengok. Cuba tengok CEO-CEO yang ada ni. Umur berapa? Dia umur 20 CEO. Yang kerja bawah dia 60. Tak apalah, tu contoh lah ya. Okeylah, selesai. Kemudian, wasultanun nisa. Ayat ni lagi lah. Kekuasaan ada di tangan wanita. Habis. Ini pun tak payah juga ni, cepat faham ni. Habis. Queen control. Ni tolong doa tuan-tuan. Kita ni, ya Allah, kau berilah kepadaku ya Allah wibawa seorang suami ya Allah. Puan-puan kena doa, ya Allah kau jadikanlah aku ini isteri yang betul-betul isteri. Ya. Kena jadi suami. saya minta maaf tuan-tuan, ni cerita ni. Okey lagi lah maksudnya. Okey lagi. Ada 5 minit. Seorang suami bertengkar dengan isteri. Suami dia kalah. Akhir sekali dia tak boleh nak buat apa. Tuan tahu dia cakap apa? You suami ke isteri? Isteri dia berkata, I lah isteri. Okay, you ikut I. Tuan-tuan sekalian. Sebab I suami. Itulah. Tak ada nak buat apa dah. Sebab tu kita suami adalah suami. Isteri adalah isteri. Jangan pandai-pandai isteri nak jadi suami. Suami nak jadi isteri. Jangan. Ini tanda kiamat. Ya, kekuasaan. Tak apalah, tapi contoh. Tapi nak bagi tahunya ialah dunia hari ini kita boleh tengok. Ya, wanita yang berkuasa, yang mengarah itu, mengarah ini. Akhir sekali hancur kehidupan kita. Kemudian, wa masyuratul ima. Yang ni tuan-tuan saya rujuk balik ni. Ya. Musyawarah di tangan budak-budak perempuan. Wallahualam ini. Ya, saya rujuk balik. Baik. Kemudian masuk okay lagi, kita baca sikit lagi. Abu Lais meriwayatkan dengan sanaknya daripada Abu Zara'ah. Daripada Amr berkata, ada 3 orang duduk mendengar Marwan. Ya, sedina Marwan ketika menerangkan tanda-tanda kiamat. Dan berkata bahawa yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Yang ni bermula daripada kita kat sini, kita akan bahas tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau tuan-tuan nak dengan mudah ya, ada buku tuan guru kita, Syekh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam. Yang tu dia tulis 42 hadis. Dia tulis 40, tapi dia ada 42 hadis tanda-tanda kiamat. Yang tu mudah. Mudah cara susunan dia, mudah kita boleh tahu satu-satu. Tapi saya pernah mengajar satu tempat khatam banyak kali juga dah. Bila mana kita baca tu, semua dah ada sekarang. Maknanya saya dengan tuan-tuan sekarang ni duk tunggu-tunggu tanda-tanda yang besar. Jadi di sinilah kalau kita baca sikit insya-Allah, setakat bersempat kemudian kita berhenti di mana-mana dulu, kita sambung akan datang nanti. Bulan lepas raya nanti. Lepas raya nanti. Maka bila mana mendengar Sayyidina Marwan ketika menerangkan tanda-tanda kiamat dan berkata bahawa yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Kemudian ketiga-tiga orang itu pergi ke majlis Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Lalu mereka ceritakan keterangan Sayyidina Marwan itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwal ayat tulu'u syams min maghribiha au adabah ihdahuma qaribatun ala atharil ukhra. Maka bila mana dikatakan Dajjal yang keluar, maka dia pun berkata, tuan-tuan, antaranya lagi ialah inna, sesungguhnya awal al-ayat, tanda pertama berlakunya kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama tu mudah bahasa. Tulu'u syams, ya, terbitnya matahari
Di mana? Min maghribiha. Ya, di sebelah barat. Kalau tuan nak tengok terjemahan dia, muka surat 1910 tu. Sesungguhnya tanda yang pertama ialah terbitnya matahari daripada sebelah barat. Au, ataupun dabah, keluarnya binatang yang nama disebutnya dabah. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya itu, ya, di antara matahari dia keluarnya dabah itu, qaribatun ala atharil ukhra, dia panggil dekat. Yang satu di belakang yang lain, berturutan. Okay. Kemudian summa, kemudian ansya' yuhaddis. Qala wa zalika anna syams idza gharabat atat tahal arsy fasajadat fahtahzanat fi rujuk. Bermula daripada ini dia agak panjang cerita dia, tuan-tuan sekalian. Saya rasa kita berhenti situ dulu pun okey juga. Ya, berhenti situ dulu. Sebab kisah dia ada berkaitan dengan itulah. Setakat itu dahululah insya-Allah untuk hari ini. Allah tahu penting sangat kita tahu tanda-tanda kiamat, tapi yang lebih penting kita bersedia untuk berdepan dengan apa yang telah Allah tentukan ke atas diri kita, iaitu kematian. Kiamat ni ada dua, kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besarnya hancur dunia, kiamat kecil saya dengan tuan meninggal. Ya. Maka kita kena bersiap untuk kita meninggal dunia. Ya, kiamat tu bila? Itu itulah. Dan jangan, dan cuma bila mana kita dah tahu dah tanda-tanda itu, lebih-lebih lagi lah saya dengan tuan-tuan kena betul-betul bersedia. Ya, berhadapan dengan kematian kita untuk bertemu dengan Allah. Wallahualam lah tuan-tuan, ada pandangan-pandangan yang memberi pandangan, kalau dengan umur saya, umur tuan-tuan ni tak sempat dengan dajjal. Alhamdulillah. Ya. Ada satu kali seingat saya lah disebut dalam majlis tuan guru kita Syekh Nuruddin kan. Bila mana orang tanya tentang dajjal, dia mencarilah yang paling kecil. Mana anak yang paling kecil? Jumpalah ada seorang bayi yang paling kecil. Dia kata kalau kita cerita dajjal ni yang paling kecil ni pun tak sempat ni. Wallahu a'lam. Jadi kenapa diberitahu juga? Diberitahu tu bahawa inilah akan berlaku sebelum kehancuran alam semesta ni yang namanya kiamat. Itulah yang berlaku. Adapun saya dan tuan-tuan sempat, wallahu a'lam. Tapi mati sempat tak? Mati sempat. Maka lebih baik kita berbuat persiapan untuk kematian kita, untuk bertemu dengan Allah. Bila kematian itu? Bila-bila masa. Tapi dengan pengetahuan ini, alhamdulillah kita ada pengetahuan. Wallahualam, setakat itulah insyaAllah hari ini. Ya, minta maaf tuan-tuan sekalian, dia hari ini saya mengajar memang betul-betul lambat. Puasa. Setakat itu dahululah. Dan oleh kerana ini hari terakhir di bulan Ramadan untuk kuliah saya dengan tuan-tuan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Tolong doakan pada saya juga insyaAllah ya. Biar saya jadi orang soleh, orang beriman. Keluarga saya, keluarga yang beriman. Saya juga doa pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama doa tuan-tuan. Kita harap-harap semua kita dalam dewan ni, sampai ke akhirat Allah redha dengan kita. Allah masukkan kita ke syurga insyaAllah. Jadi tolong kita doa-doa sama-sama ni. Ya Allah, tiap-tiap hari Tuan Haji ni duduk tepi aku, ya Allah, duduk dalam dewan dengan aku, ya Allah. Kalau dia meninggal dunia, ampunkan dosa dia, ya Allah. Masukkan dia ke dalam syurga, ya Allah. Ni sama-sama ni tuan-tuan, jangan lupa ni. Ni kawan-kawan kita yang akan membantu kita akhirat nanti. Ya, kalau tak ada salah seorang, tolong cari ni. Ya Allah, kawan aku seorang tu selalu dia duduk dekat masjid negeri sebelah aku, ya Allah. Kadang-kadang dia duduk belah kiri, kadang-kadang dia belah kanan. Hari ni, ya Allah, di mana dia, ya Allah? Kenapa dia tak ada dalam syurga ni, ya Allah? Tuan-tuan tolong cari dia. Bawa dia bersama-sama ke syurga. Itulah harapan saya, harapan tuan-tuan, harapan kita semua. Jangan tinggal kawan-kawan kita ni kalau kita masuk syurga. Kalau dia masuk syurga pun, dia jangan tinggal kita. Itulah. Dan bulan Ramadan ni tuan-tuan, minta sungguh-sungguh. Sebab tu salah satu sunnah yang Nabi pesan kan, sebelum berbuka tu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'uzubika minan nar. Ingat baca ayat tu kan? Kalau boleh setengah jam ulang. Ya, letak makanan tu siap-siap tak apa, tak ada masalah. Tutuplah dulu tuan-tuan, kalau tak tutup dia jadi lain. Duduk asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.
Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ulang lagi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuan-tuan ulang. Sehinggalah Allah ampunkan kita, Allah masukkan kita ke syurga insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir wal tufbina ya maulana fima jarat bihil qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kecuaian kami, ya Allah. Jadilah kami semua orang-orang yang beriman kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Letakkanlah kami dalam redamu, ya Allah. Letakkanlah kami dalam rahmatmu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu, ya Allah. Jadikanlah kami umat kepada nabimu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan pada tahun ini, ya Allah, Ramadan yang terbaik dalam sepanjang umur kami sementara kami bertemu denganmu di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah ruang masa untuk kami membaca Al-Quranmu, ya Allah. Rezekikanlah kepada kami, ya Allah, sekurang-kurangnya kami dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan ini Al-Quranmu, ya Allah. Dan ya Allah, izinkan Al-Quranmu, ya Allah, menjadi syafaat kepada kami bila mana kami bertemu denganmu di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.